harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Aur Duri Kota Jambi meroket. Hal tersebut disebabkan kurangnya pasokan bawang di Kota Jambi. Harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Aur Duri Kota Jambi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Per kilogram bawang putih mencapai Rp40.000, sementara harga sebelumnya berkisar Rp30.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah saat ini mencapai Rp46.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp28.000 per kilogram. Tingginya harga bawang tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan di Pasar Aur Duri Kota Jambi, sehingga pedagang sulit untuk mendapatkan jumlah bawang dalam jumlah yang banyak, sementara permintaan konsumen sangat banyak. Pedagang meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi hal itu. Pasalnya mahalnya harga bawang saat ini mempengaruhi pendapatan pedagang karena masyarakat mengurangi jumlah pembelian. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya seperti cabai masih stabil. Untuk harga cabai merah masih di angka Rp20.000 per kilogram, sementara harga cabai rawit di harga Rp30.000 per kilogram. Bawang putih, bawang merah. Semenjak habis lebaran. Habis lebaran sampai sekarang, Bu ya? Berapa harga bawang putih, Bu? Bawang putih sekarang modalnya 28. Kalau jualnya berapa, Bu? Jualnya ya 40 lah. Kalau bawang merah? Bawang merah 37. 37. Jualnya berapa, Bu? Ya 46, 45 gitu lah. Artinya? Banyak yang busuk lagi. Naik signifikan berarti, Bu ya? Iya. Artinya stoknya kurang atau kayak mana nih, Bu? Yang menaik. Oh. Menjak naik ini yang tinggi, naik. Bawang Bombay. Kalau stoknya kayak mana, Bu? Stoknya sekarang kurang di anu, di toke. Tidak ada masuk. Oh, kurang stok berarti, Bu ya? Tidak ada masuk belum. Tidak masalah, aku tidak tahu. Apa gara-gara masih keadaan lebaran, kurang tahu. Naiknya harga bawang tersebut terjadi sejak pasca lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin yang disebabkan oleh jumlah permintaan yang banyak namun jumlah pasokan yang berkurang. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.